hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran di deklarasi diusung jadi cawapres gimana? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran ketemu sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo, jangan di istana bicara apa? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah satu minggu enggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu laporan. Pak Gibran sudah apanya? Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, enggak ada urusan. Mas Gibran sudah bilang ke Bapak, apanya? Mas Gibran sudah komunikasi ke Mas Gibran, pernah bicara enggak Pak Bapak soal dia di ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena Bapak sudah setuju enggak, Pak? Karena sudah dewasa. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita. Bapak setuju enggak, Pak, kalau Gibran? Setuju enggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Cocok ya Pak ya? Santri memilih pemimpin cocok Pak? Gimana? Kayaknya cocok ya Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Tanyakan ke koalisi. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.